Brigade Al-Quds kembali berhasil menyergap pasukan pertahanan Israel atau IDF di Jabalia. Setidaknya 5 tentara IDF ditembaki saat bersembunyi. Detik-detik penyergapan diunggah di Telegram pada Selasa 26 November malam. Dinarasikan Al-Quds menembak IDF menggunakan mortir. Di akhir video, seorang sersan dari Brigade Kivati, Ron Avstein, usia 19 tahun tewas. Terlihat pula bendera Israel berkibar diselimuti asap pekat. اليوم الخميس الموافق 21/11/2024 سنقوم بقصف تحشيدات العدو بقذائف الهول بعيار 60 المتمركزين في محيط بلاد خدمات جباليا. الله أكبر، اللهم سدد، الله أكبر ولله الحمد، اللهم صائبة وليس خائبة. Gencatan senjata Hizbullah Lebanon masih belum mendapat kejelasan. Menanggapi rencana gencatan senjata itu, ribuan tentara Lebanon dikerahkan ke perbatasan Israel. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Lebanon Abdullah Pau Habib. Ia mengatakan pemerintah Lebanon akan mengerahkan 5.000 tentara ke perbatasan. Pengerahan tentara di Lebanon akan menjadi bagian dari perjanjian gencatan senjata Israel Hizbullah. Abdullah mengatakan saat ini pemerintah Lebanon masih menunggu hasil persetujuan tersebut. Pasalnya, pejabat pemerintah Israel masih melakukan rapat terkait gencatan senjata itu. Ia mengatakan sekutu Israel, yakni Amerika Serikat, berperan membangun kembali infrastruktur Lebanon di wilayah selatan yang hancur setelah diserang Israel. Meski begitu, Abdullah menegaskan Hizbullah kemungkinan tidak akan berhenti meluncurkan serangan jika Israel masih menyerang Lebanon. Sementara surat kabar Israel melaporkan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu sedang mengadakan pembicaraan dengan wali kota di perbatasan utara. Selain itu, Netanyahu sedang membuat pernyataan untuk disampaikan kepada media dan publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.